remaja sekolah menuju satu ikatan bersaudara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ahli TKRS akan membina sebuah meja makan untuk 4 orang. Bahan-bahan yang diperlukan ialah buluh, tali dan ranting kayu. Satu batang buluh dan satu pelet untuk palang buluh. Ni. Kita bagi satu batang buluh untuk palang atas. Sekarang kami akan membuat yang untuk sisi kanan dan sisi kiri. Thank you.
Oh, thank you.